sekali bikin capcay langsung porsi brutal ini. Untuk 17 porsi. Abang ireng kuning hijau ya pak ya. Ini lor mini mantap los. Bikin sendiri pak ya bawangnya. Goreng sendiri. Nah, sore ini aku akan mengajak kalian kulineran nasi goreng yang porsinya ini brutal banget. Bakule lagi toto-toto lur. Tetep tak tunggu nih ya. Lu lagi di jembeng apa iki? Gebere. Namanya Warung Al Barakah. Nek teko kene kualek lur. Lah mocone teko balik sana di jalan raya sana ya. Ini penjualnya lagi tata-tata persiapan untuk jualan. Nah, ini pemirsa lagi apa yang gelar layar tancap. Ya pak ya. Mana? Oh, jadi tamparnya di selendep nokono ya pak ya. Wah, lagi layar tancapnya warnanya hijau abang. Wes. Kita lihat, deng 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 deng, deng, lo, se, tak ewangi, sweet. Nah, kahaya pengibaran bendera ya, Al Barakah tenan, semoga berkah barokah ya pak ya. Oh enak ya nek nyantol no. Soalnya wes ahli nyantol nyantol, mendino. Nyantol-nyantol ya pak ya. Oh bukan hanya nasi goreng di sini ya, ada bakmi goreng, bakmi kuah. Loh, enak krengsengan juga loh. Ada capcay, wah yuk kita lihat isinya apa aja yuk. Assalamualaikum pak. Loh kok rambut jawab ya tak? Waalaikum sayang ya Allah. Sore-sore sayang-sayangan gitu piye gitu. Nah kita lihat nasinya satu boran, wah berapa kilo lagi pak? Segone? Lebih satu nih. Saiti, sama negara ini saiti. Oke pak, ibunya persiapan apa ini? Bikin capcay. Oh bikin capcay, berarti lauknya capcay nih ya? Iya. Sosis sama pentol. Ya nanti ayam belakangan. Oh ayamnya belakangan. Nasi gorengnya nomor 2, pertama capcay. Oh pertama capcay, walah berarti sudah ada yang antri bu ya. Berarti aku antrian keberapa ini? 3 ya? 28. Ketiga, kedua 8 pak. Ya wes manot wes, aku guri-guri. Wih, lelele. Wajahnya pertama dilapi lor lo, tidak toh. Bener-bener bersih dulu ya pak ya. Wah mantap. Padahal gerine wes dinyalakno. Cek wes digoyang-goyang lape ya. Mantap. Gak panasan, Pak. Ben marong. Ben marong. Ya. Oh, no. Ben gak kelet. Jadi dipanaskan dulu wajannya. Oh, no ya, Pak ya, triknya ya.
Ini mau ngapain, Pak? Telurnya diapain ini? Dikopyok. Dikopyok. Berapa telur ini? Secukupnya. Kemudian dimasukkan minyak. Oh, gitu. Ngopiak telur dulu. Kayak omelet ya, Pak ya. Wah. Oh, terus langsung dikasih bumbu ya. Ini pertama bikin capcay dulu nih, Pak. Wush. Bumbu kecerotannya ada 6 macam ini ya. Wah, mantap sekali ini aromanya sudah keluar. Ayo. Berarti belum buka ini wes. Enak sih pesen ya, Pak ya. Oke. Waduh, alhamdulillah berkah barokah tenan. Sesuai judulnya al barokah. Wes pesan lewat WA berengnya, Pak. Enggak pakai WA, langsung live ya. Oke, Pak. Ditunggu, Pak. Ini mau bikin berapa porsi nih, Pak? Hah? Berapa? 17 porsi, Lur. Sekali bikin. Loh, ini teman-teman langsung gerudukan yang antri. Bukanya jam berapa lagi, Pak? Mau? Jam 5 ya. Sampai paling malam jam berapa? Jam 12. Mendino buka ya, Pak ya? Enggak ada hari tertentu liburnya gitu. Malam Jumat. Wah, wayahe, Pak ya. Nek malam Jumat. Wayahe tahlilan maksudnya. Ya. Tiap malam Jumat libur, Lur. Terus wae, Lur. Sok kabeh. Dadakeh. Masuk. Aja dijak omong, Lur, iki lagi menghitung ngene kasinen kok bahaya. Sudah tahu takaran, Mbak. Gitu ya, Pak ya. Wes katam. Toblek ya, Ren? Iya.
dikasih gula. Wih, sawine melebulur. Langsung sak botol entah ya pak. Wes sok kape pak. Sok kape. Punya bagian pengirisan ya pak ya. Iris-iris sayur. Oh mau disokkan lagi. Oke. Warnanya cantik banget lur. Abang ijo kuning. Wah nok kape nok kene. Kali bikin capcay langsung porsi brutal ini untuk 17 porsi. Capcaynya full sayur dan full senyum ini pak ya. Selain capcay di sini ada apa aja pak? Krengsengan. Bihun. Wow. Krengsengan sudah? Belum. Krengsengan. Yang pertama ini. Bedanya krengsengan kalau capcay apa, Pak? Kering. Oh, gitu. Kalau krengsengan lebih kering. Tapi isiannya sama. Penyajiannya beda. Oke. Masaknya hampir semua sama deh. Iya. Beda penyajian. Beda penyajian. Yang paling favorit apa pak? Sini. Nasi gorengnya ya. Tetap ya nasi goreng itu ya favorit ya. Nah, kalau ini penambahan apa ini, Pak? Maizena. Oh, berarti biar ada kental-kentalnya gitu ya. Lebih kental, ngelumer. Goyang-goyang dulu maizenanya biar enggak ngerempel, Pak ya. Biar mencampur langsung. Berarti ini enggak pedes ya, Pak ya? Iya. Kalau request pedes bisa? Capcay pedas gitu ya. Ditambahin apa? Sambel apa? Irisan cabe? Sambel. Oh, sambel. Iya. Wow. Tampaknya sudah litek-litek ini, Lur. Bagian perbagingan. Oh, cetakannya itu ya, Pak ya? Oh. Ada yang request buat orang sakit ini, Pak ya. Enggak pedes ya.
Untuk satu porsinya berapa kalau capcay? 10.000. Nasi goreng? Sama. Berarti serba 10.000. Porsinya segini, bye. Bapaknya kesusu. Kesusu mau kemana, Pak? Jalan-jalan. Laper, Pak, ya. Wah, wow, takarannya. Oh, Pak, kayak gitu ya. Oh, no. Ya, Pak. Oh, jadi imboi. Baik. Satu porsinya pinta nih? 10.000 juta. 10 juta, Lur. Murah meriah ya. Porsi brutal, lihat ini. Wah. Oh, berarti diisi ayam dulu, Pak, ya? Ikannya, ayamnya disuir-suir dulu. Biar merata. Iya. Wah. Jadi ayamnya langsung ditaruh plastik, teman-teman, ya. Biar merata. Super komplit sayurannya ya. Dari mulai sawi, selada nggak ada, sawi, wortel. Iya. Kulbis. Mantap. Sawi hijau, sawi putih ya, Pak ya. Cempong kabeh. Oh, lain itu nggak mau ya. Brokoli itu nggak mau. Cuma ini aja, kebangkul. Oh, kebangkul. Satu porsi buat dua orang ini, Pak, ya. Bisa untuk dua orang ini, teman-teman. Wah, brutal tenan. Loh, jadi imboi. Bayo. Pesanannya sudah banyak ini, teman-teman, ya. Loh, sudah dibagiin sama ibu E. Setiap mau ganti masakan dibersihkan dulu, teman-teman, ya. Benar-benar bersih. Oh, lihat ini. Walah, dijamin higienis kalau makan di warung Al-Barakah, berkah barokah. Alhamdulillah, lihat wajahnya ini, wajahnya itu kondi ini. Impor kondi, Pak. Oh, dari Babat ini ya wajahnya ya. Kurang lebih 15 menit. Setengah jam, Mbak. Ora apa-apa ya, wes. Capcay sudah ludes, selanjutnya mau bikin nasi goreng. Wallah. Ngawarir. Sing antri wis derek-derek ya, Pak, ya. Sekolahan tenan. Yang di depan menunggu. Satu lagi minyak.
brambangnya langsung dimasukkan di situ ya, Pak ya. Brambang goreng. Oh, minyak. Ndoke sok kabeh, Lur. Bos. Ngawari. Mata herah tenane. Mau bikin berapa porsi nih, Pak? 20 porsi, Lur. Benar-benar brutal tenan ya kalau sekali bikin. Barbar. Ngeri ngerong, Lur. Wah. Sing tuku sampai disemayani ya, Pak ya. Kanti torang ana. Terus. Aromane semorbel. Wush, kasih saus sambel ya, saus lombok. Wush, matoh. Wush, barabang ireng. Abang ireng kuning hijau ya, Pak ya. Wush. Kon lama, Pak, buka di sini, Pak. Sudah lama. Sudah lama. Sudah. Berapa tahun? 2007 ya, sampai sekarang. Walah. Matoh, teman. Pas pasar. Pas pasar baru ya. Lokasinya Warung Al-Barkah ini pas pojokan lampu merah ya. Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Ini di pojoknya pasar. Terus 20 porsi, Lur. Oh. Baune bakule kiwi-kiwi. Tadi habis bikin 17 porsi capcay, sekarang 20 porsi nasgor. Terus habis ini bikin apa, Pak? Krengsengan. Krengsengan atau mie? Krengsengan atau mie. Pokoknya manut ibu E. Urung. Urung apa-apa. Pembelinya rela mengantri demi nasi goreng Al-Barkah ya. Sampai nunggu berjam-jam, Lur. Nah, sudah matang, siap dibangkingin sama ibu E. Nasi goreng berapa harganya, Pak?
10 juta. Oke, okay. Us. 10 juta lur, mantap ya. Wow, 10 juta porsinya sate krok lur. Wah, wow, mantap sekali. Langsung sat-sat buat-buat ya, karena yang menunggu sudah antri banyak. Aduk lagi, Pak. Mau penambahan sayurnya ada kulbis ya. Timun. Mantap sekali. Ini ayamnya sudah disuiri dari rumah ya, Bu ya. Ya ngatasi ya kalau nyuwirin di sini. Kalau ngasih lalapan juga biak-biak ngono. Enggak pelit ya. Tuh timune enggak trimo loro, telu. Wis keren banget. Ayamnya juga langsung satsep. Siapa? Thank you.
malam ini berapa ratus porsi, Bu? Nggak menghitung ya, saking banyaknya sampai nggak ngitung, Lur. Paling cepat pulang jam berapa ini, Bu? Kalau habis paling cepat biasanya? Jam 7? Bayu, hitungan jam ya udah ludes ya. Mantap sekali. Wush. Selanjutnya mau bikin apa nih, Pak? Mie goreng apa kuah? Goreng. Goreng. Wush. Yeah. Ini bumbunya sudah di blender dari rumah ya, Pak ya. Sekarang sok-sok ya. Sudah. Ben gak ngeluh, ngeprek ya, Pak. Keswen. Belumnya belum. Iya. Sekarang belum nih. Oke ya. Habis telur, kemudian sayuran, dan sosis. Jadi awal mula telur dulu, Pak ya. Saya nyemplung dulu ini telur. Terus, sawi hijau, sawi putih. Ini yang dari sedap ini, bawang goreng. Ini bikin berapa porsi, Pak? 10 porsi. Bikin sendiri apa pabrik, Pak? Pabrik ya. Rangatasi. Gawe bare. Sapan bare ya. Enggak ada waktunya ya. Iya. Tinggal masak wis waktu nentek ya. Tidurnya sampai kurang-kurang.
Nek malam Jumat lagi turu tanah ya, Pak. Oh, pakai sumpit ini. Bangkingnya pakai sumpit, Lur. Soalnya dawa-dawa. Ini yang enggak pedes ya, Pak? Nanti dikasih cabai juga. Nah, tadi ada yang request enggak pedes. Sekarang penambahan lombok. Sambal. Selanjutnya bikin krengsengan ya, Pak ya. Dari buka gurung leren bles. Sayuran dan ikannya. Kalau krengsengan ikannya langsung ya. Oh, jeroan sama balungan. Oh, gitu ya. Jadi beda, Lur. Sama capcay. Ada gulbisnya juga ya. Kasih sambel ya, ada manis, pedes, seger. Nah, ini singgahnya sedep Lur, loh, penambahan bawang goreng, bos. Wih, nek naburno sak-sok aja ya. Los. Bikin sendiri, Pak ya, bawangnya.
Goreng sendiri. Bikin berapa porsi nih, Pak? 11. Ra krungu wong e. Dar wis. Lengkap ya. Ya, awur-awur ya. Berarti krengsengan maut ini. Ya. Ganti krengsengan. Ini krengsengannya masih sisa atau enggak gini, Pak? Satu porsi masih ada enggak? Ya wes aku katanya kok kemecer aku. Krengsengannya wes awe-awe lur. Satu-satunya di Sumberjo ini ya, krengsengan ala-ala Albarkah. Iya, menu gawe-gawe dhewe iki, Pak ya. Mencetuskan menu krengsengan ala-ala. Krengsengan sayur ala-ala Albarkah. Krengsengan bukan hanya daging ya, ayam juga bisa. Ayam sayur. Oke, Bu, aku sudah lapar banget, mau nyobain krengsengan dan nasi goreng dimakan sini ya, Bu ya. Iya. Nah, ini krengsengannya, Lur. Oke, Bu. Mana, Bu, pesenanku, Bu? Oke, ini berapa, Bu, satu porsinya? 10.000. Cuma 10.000, teman-teman. Wes, gak pakai lama, langsung saja. Mari melebu bersamaku. Oke, teman-teman. Ini dia pesenanku. Nasi goreng dan krengsengan Albarkah. Yang antrinya pol-polan. Ini tadi sudah aku cemili, teman-teman. Dapat kerupuk, ada timun, lombok, ini gulbis ayamnya, dan porsinya juga banyak banget, Lur.
Ini sih gak pakai lama ya. Langsung aja kita tancap gas. Nyobain nasi goreng dulu ya. Lagi. Masih kebul-kebul. Wow, benar-benar sedap banget, wangi bumbu, bawangnya kroso dan kemudian rempah-rempahnya ada kayaknya merica juga ya, strong gitu ya, enak. Dan penambahan saus dan bumbu-bumbu kecerutannya itu banyak, jadi ada 6 macam kecap dan lain-lain sebagainya. Nasi goreng kasih lalapan bulgis, timun dan cabai tambah uena. Ngori ya antri ini. Bakulnya sampai orang kau berminum. Porsinya juga banyak. Mau sepuluh unan. Uniknya di Al-Barkah ini pembelinya itu nurut sama yang jual. Persediaan apa atau yang lagi goreng apa gitu, yang beli itu nurut langsung. Wes, ya wes aku nasi goreng, ya wes aku mie gitu. Saking antri ini jadi biar sat-sat gitu. Sama di kolong tinggal beda. Mantap ini. Habis nyeplos langsung gobyos. Kita nyobain yang krengsengannya. Untuk krengsengannya ini ala-ala Al-Barkah ya. Jadi isiannya juga campur-campur. Ada sawi putih, sawi hijau. Ada tempura, sosis. Kemudian gulbis, mie. Ayam, wortel. Ada kembang kul. Mantap ya. Dan ini nyemek-nyemek gitu loh. Enak sewotup. Untuk bumbu krengsengannya ini seperti mie goreng gitu ya, tapi penambahan ada sambalnya lebih banyak, kemudian isiannya juga lebih komplit. Manis, gurih, sedap. Yang di krengseng itu biasanya daging ya, kalau di sini ayam.
Allah kenyang pol teman-teman. Kedua-duanya ini super mantap, lezat pol. Wajib kalian coba kalau berkunjung ke Bojonegoro. Sekian review hari ini dari Chef Vince Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali malamu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.